Berikut adalah perwakilan tiap negara di perempat final Indonesia Open 2024. Di babak perempat final Indonesia Open, China masih menjadi negara dengan wakil terbanyak. China memiliki jumlah total 14 wakil. 2 dari tunggal putra, 4 dari tunggal putri, 1 dari ganda putra, 4 dari ganda putri, dan 3 dari ganda campuran. Di posisi kedua, Malaysia dengan total 6 wakil. 2 dari tunggal putra, 2 dari ganda putra, 1 dari ganda putri, dan 1 dari ganda campuran. Sementara itu, tuan rumah, Indonesia, masih memiliki 4 wakil yang akan berjuang di babak perempat final. Keempat wakil tersebut adalah tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, ganda putra, Fikri Bagas, ganda putra, Sabar Reza, dan ganda campuran, Dejan Gloria. Di sisi lain, Korea juga masih memiliki 4 wakil. Chinese Taipei masih memiliki 3 wakilnya di perempat final. Denmark dan Thailand masih memiliki 2 wakil. Perancis, Hong Kong, India, Jepang, dan Spanyol dengan 1 wakil yang masih tersisa. Love the world, keep the sky on your mind.